Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno bertemu Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur sekaligus Bupati Jombang Munjidah Wahab. Pertemuan tertutup antara Sandiaga dan Munjidah Wahab berlangsung di Pendopo Kabupaten Jombang pada Sabtu malam 8 Oktober 2022. Selain membahas sektor pariwisata, Sandi mengaku terselip juga pembicaraan tentang politik, khususnya terkait potensi dirinya menjadi calon presiden yang akan diusung P3. Sebagai bagian dari penjagaan, Sandiaga diminta hadir dalam acara P3 Jatim yang akan dihadiri para kiai dan alim ulama se-Jawa Timur. Dalam pertemuan kader P3 se-Jawa Timur tersebut, Sandiaga diminta menyampaikan ide dan gagasannya terkait pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Terkait undangan itu, Sandiaga menyebut adanya kesesuaian antara tugasnya sebagai menteri yang bertanggung jawab terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia.